sekali kamu berani membuat kekacauan di wilayahku. Ini berita baik atau buruk? Yang jelas, Tantra telah kembali. Tantra? Bagaimana kamu bisa di sini? Tantra, dia sudah membebaskanku. Lalu, di mana Bajang Putra? Dia sudah bergabung dengan Tantra. Bagaimana kamu bisa tahu semuanya, Mandagiri? Mereka membicarakan itu, lalu mereka membebaskanku. Dan yang aku dengar, mereka berdua akan datang ke sini untuk meminta maaf kepada kamu, Biarpa. Bagus. Itu bagus sekali. Kalau dia seperti itu, dia bisa jadi pengikut. Tidak apa-apa, Pak Lastri. Sekarang keadaan Rati sudah membaik, makanya aku pulang. Syukurlah kalau begitu. Aku berharap bayi ada di dalam kandungan Rati baik-baik saja. Iya. Kamandano. Bopo. Kenapa dengan tangan Bopo? Kamandano, kamu ini bagaimana? Masa kamu tidak ingat? Tangan Bopo terluka karena Tantra. Tantra? Maaf, Pak. Aku tidak ingat apa-apa. Tapi bagaimana keadaan Bopo? Apa sudah membaik? Sekarang sudah lebih baik, Ger. Syukurlah. Kamandano, sebaiknya kamu istirahat. Mungkin kamu lelah. Baik, Bob. Jaga Dewa Batara. Apa yang terjadi pada Kamandano? Bobo. Yeah. Ada apa? Malam-malam begini, Bopo belum tidur. Bopo sedang memikirkan Dimas kamu, Ger. Kamandano, memangnya ada apa dengan dia? Dimas kamu jadi aneh sekarang. Aneh? Aneh seperti apa? Tiba-tiba saja dia lupa. Kenapa Bopo sampai terluka? Benarkah itu, Bopo? Kalau begitu, biar aku temui. Jangan, ya. Biarkan Dimas kamu istirahat. Sepertinya dia sedang kelelahan. Kamandano pasti sudah diambil ingatannya oleh Raja Kegelapan.
Kang Mas. Dimas. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu tidak ke tabib? Kenapa harus ke tabib? Memangnya ada apa? Aku mendengar dari Bopo, katanya kamu sedang kurang enak badan. Kurang enak badan? Iya. Aku tidak apa-apa, Kang Mas. Benarkah? Iya. Apa benar-benar tidak terjadi apa-apa padamu? Apa kamu pernah ingat, Dimas? Aku belum lama ini mengalami kebutaan ringan. Buta? Iya. Kapan, Kang Mas? Tapi, kenapa aku tidak ingat? Ya, sewaktu aku sedang mencari Arya Putra ke hutan, aku terkena daun beracun. Kamu tidak ingat? Bagus. Sepertinya rencana Raja Kegelapan berjalan dengan lancar. Lalu, bagaimana kamu bisa sembuh? Untung saja, kebutaan itu tidak melukaiku terlalu parah. Jadi, aku dapat disembuhkan dengan mudah oleh tabib. Sudah. Aku hanya ingin melihat keadaan. Maaflah mengganggu. Tidurlah. Bayang, apa yang terjadi denganmu? Aku menjadi buta, Biakta. Ini semua gara-gara anak kecil itu. Melawan bocah saja kamu tidak sanggup. Dia itu bukan bocah sembarangan. Dia itu bocah sakti. Kamu sendiri saja belum tentu bisa mengalahkannya. Tutup mulutmu. Jangan pernah banyak alasan denganku. Dan jangan berdebat denganku. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat denganmu. Aku datang ke sini agar kamu mau mengobatiku. Kalian yang bertengkar. Kita ini memiliki satu tujuan. Jadi sudah seharusnya kita bersatu. Anak itu sangat cerdik. Kita harus mencari kemahannya. Ayo, satukan kita. Kamu benar sekali. Ayo kita bersatu. Ulurkan tangan. Tunggu. Bagaimana keadaan kandunganku, Tabib? Kandungan Kanjeng Putri masih sangat lemah. Kanjeng Putri harus banyak beristirahat dan tidak boleh banyak pikiran. Tapi aku ingin bertemu dengan Kamandanu. Ampun, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri untuk sementara waktu tidak boleh pergi kemana-mana. Ini demi kandungan Kanjeng Putri. Hamba mohon undur diri, Kanjeng Putri. Bagaimana keadaan Murati? Kandunganku sangat lemah. Dan aku tidak ingin terjadi hal buruk pada kandunganku. Tenanglah, Rati. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Kamu mempunyai hati yang sangat bersih. Aku yakin, Sang Hyang Widi pasti sangat menyayangimu. Aku ingin lebih konsentrasi dalam menjaga kandunganku. Maka dari itu, aku meminta bantuanmu untuk memimpin Manguntur. Baik, Rati. Aku akan menjaga Manguntur dengan segenap jiwaku. Tapi kamu akan tetap menjadi pemimpin Manguntur. Aku hanya membantumu saja. Terima kasih, Kamandanu. Kalau begitu, aku pergi dulu, Rati. Kalian dengar, sebelum kita menyingkirkan Arya Putra, kita harus menyingkirkan Arya Kamandanu. Kenapa? Karena yang bisa menghancurkan kita semua hanyalah Kamandanu.
aku setuju dengan pendapatmu. Baiklah kalau begitu. Kita serang Manguntur nanti malam. Kalau begitu, biar aku yang menyusun rencana. Karena aku tahu titik lemah Manguntur. Lalu bagaimana dengan Keris Kintalacakra? Kalian tidak perlu khawatir. Yang bisa memegang Keris Kintalacakra hanya Narirati. Dan sekarang Narirati sedang sakit. Lagi pula, Keris Kintalacakra sudah hilang. Sekarang hanya Kamandanu yang ada di Manguntur. Dan inilah kesempatan kita berempat untuk membunuh Kamandanu. Bagus! Bagus! Ini adalah kesempatan kita untuk merebut Manguntur! Ayo! Jika aku membuatmu terbang. Apa yang sedang kamu lakukan di kamarku? Aku hanya ingin melihatmu saja. Entah kenapa, aku merasa kita akan jauh. Kamandanu, jangan bicara seperti itu. Itu membuatku sedih. Selama ini banyak sekali rintangan yang menghadang. Tapi kita bisa melewatinya bersama. Aku hanya menyampaikan apa yang aku rasakan, Rati. Apapun halangan dan rintangan di depan nanti, aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Saat ini Biakta tidak perlu ikut penyerangan ke dalam istana Manguntur. Karena penduduk Manguntur tidak ada yang tahu Biakta sudah menjadi musuh mereka. Tidak. Aku tidak setuju. Karena aku ingin ikut berperang dengan kalian. Dan aku sudah merencanakan untuk memakai cadar pada saat berperang. Biar aku dan Biakta yang akan masuk dari pintu depan. Kamu Tantra, dan kamu juga Bajak Putra. Kamu bisa masuk dari pintu belakang yang tanpa penjagaan. Bajak Putra, kamu pancing Kamandanu keluar dari istana. Biar Tantra yang membunuh. Aku setuju. Aku juga setuju. Aku tidak setuju. Kenapa kamu tidak setuju? Biar aku yang memancing Kamandanu. Lalu ia membunuhnya. Biarkan Bajang Putra yang melakukannya. Kenapa harus Bajang Putra? Kamu tidak setuju membunuh Kamandanu. Kenapa?
Kenapa? Ayo, jawab! Aku hanya ingin memberikan Bajang Putra kesempatan. Aku tahu dia memiliki dendam pada Kamandanu. Bagaimana Bajang Putra? Aku tidak keberatan jika aku yang membunuh Kamandanu. Aku tidak setuju. Kalau sampai Kamandanu mati di tangan Bajang Putra dan semua orang tahu, berarti Bajang Putra tidak akan diterima lagi di Manguntung. Benar sekali. Aku sependapat denganmu. Iya, aku juga setuju. Karena aku ingin menguasai Manguntung. Kalau Tantra yang sampai membunuh Kamandanu, orang tidak akan tahu siapa di balik topeng. Raja kegelapan, aku ingin bicara denganmu. Kamu sudah gila. Dia itu adikku. Memangnya kenapa kalau dia adikku? Kamu takut? Bukan itu masalah ya, Raja Kegelapan. Namun, kita ada 4 orang. Kenapa harus aku yang menjalankan tugas ini? Jujur, aku hanyalah orang biasa. Biar bagaimanapun Kamandanu adalah adikku, aku takut tanganku gemetar ketika akan membunuhnya. Aku takut aku gagal. Dengar ya, kalau kamu ingin bisa membunuh kakakmu Kamandanu, kamu jangan melihat wajahnya bagi orang yang membunuh Bajang Putra. Tapi kamu harus bisa melihat dia sebagai seorang tumenggung yang duduk di singgasana. Maka dengan begitu tanganmu tidak akan gemetar. Aku lihat. Aku ikut Kamandanu. Jangan, Rati. Sebaiknya kamu tetap di sini. Biar aku yang keluar. Bajang Putra. Aku sengaja mengundang dengan kematian prajurit-prajurit Manguntung. Kurang ajar.
mesti jaga Dewa Batara. Sebenarnya apa yang terjadi? Habisi dia. Ayo cepat minggir. Ayo cepat. Rapi. Mana makhluk busuk bersayap itu membawa Arya Kamandanu? Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, lapor Kanjeng, tuan Arya Kamandanu. Dia, ada apa Daya? Ada apa dengan Kamandanu? Tuan Arya Kamandanu dibawa oleh Kanjeng Jayapati masuk ke dalam tanah. Apa?
dia membawanya. Kamandanu, 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 Kamandanu. Siap, gagal semua rencana kita. Semua menjadi kacau gara-gara makhluk busuk itu. Tantra, apa yang terjadi? Kelawar Jayapati berhasil mengambil tubuh Kamandanu sebelum aku membunuhnya. Aku tidak akan membiarkan kelawar itu menggagalkan rencana kita. Sekarang juga aku akan membuat perhitungan dengan kelawar itu. Kenapa aku harus menuruti perintahmu? Karena kamu tidak punya pilihan lain selain melaksanakan perintah. Kalau tidak, kamu mati. Kamandanu sudah mati. Kamandanu tidak kuat menahan luka dari tantra. Baik. Kalau memang Kamandanu sudah mati, serahkan jasadnya padaku. Tidak. Aku membutuhkan jasad Kamandanu. Aku akan menjadikan tubuh Kamandanu sebagai prajurit sejatiku. Aku akan mengisi tubuh Kamandanu dengan 100 kekuatan gajah. Aku tidak peduli. Sekarang serahkan Kamandanu padaku. Cepat. Tidak. Kalau begitu sekarang kamu bersiaplah untuk mati. Ya. Raja Kegelapan, bagaimana? Apa kamu sudah berhasil menemukan Kamandanu? Ya, aku sudah berhasil bertemu dengan kelawar itu. Dia bilang, Kamandanu sudah dibunuh oleh Tantra. Bagus, bagus kalau begitu. Sayangnya, kelawar itu akan memanfaatkan jasad Kamandanu untuk jadi prajuritnya. Dan akan memenuhi jasad Kamandanu dengan kekuatan 100 gajah untuk melawan kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Boko, makan dulu Boko. Boko baik-baik saja kan? Sama sekali tidak. Entah kenapa, tiba-tiba saja perasaan Boko tidak enak. Paman. Wisya. Yunda. Ada apa Wisya? Kamandanu Yunda. Ada apa dengan Kamandanu? Kamandanu dilukai oleh Tantra. Dan dia dibawa kabur oleh kelawar. Kamandanu dilukai oleh Tantra. Bibi Wisya,
apa benar Paman Kamandanu dilukai oleh Tantra dan dibawa oleh kelelawar? Iya, Arya Putra. Paman Kamandanu, Tantra, lihat saja nanti akan aku balas kamu. Bobo, iya. Terima kasih. Ada apa ini? Kenapa kalian nampak bersedih? Paman Kamandanu, Bobo. Ada apa dengan paman? Hah? Paman Kamandanu dilukai oleh Tantra dan dibawa oleh kelelawar. Benarkah itu? Jawab pertanyaanku. Iya, Bipang. Tantra, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bagaimana hasilnya? Gagal, Kanjeng. Semua rencana kita berantakan. Itu semua disebabkan oleh Jayapati karena dia membawa Kamandanu. Apa? Kurang aja. Kenapa siluman kelelawar itu melakukan ini semua? Aku tahu. Dia ingin menggunakan jasad Kamandanu untuk melawan kita semua. Untuk apa kita mengurusi urusan Manguntur? Kita ini sudah memiliki Kurawan. Diam kamu mandak ini. Kita mendapatkan Kurawan atas bantuan mereka. Itulah sebabnya kita harus membantu mereka untuk mendapatkan Manguntur. Tapi apa untungnya, Biakta? Keuntungannya, dengan bersatunya Manguntur dan Kurawan, kita semua bisa menguasai tanah Jawa ini. Di mana Arya Kamandanu? Di mana debah itu? Pasti dia sudah kabur. Kurang ajar! Berdebah! Ternyata benar dugaanku. Dia pikir bisa kabur dengan mudah. Jangan harap, Kamandanu. Kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup. Kamu pasti akan mati karena lukamu. Sementara ini, Tantra tidak boleh muncul. Semua orang sedang berlomba-lomba mencarinya, terutama Arya Putra. Kenapa? Kamu takut dengan bocah tengik itu? Aku tidak pernah takut pada siapapun semasa hidupku. Aku hanya tidak ingin berurusan dengan dia. Cepat atau lambat, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Suatu hari nanti, kamu pasti akan berhadapan dengan putramu sendiri. Aku harus mencari Tantra. Satu-satunya cara, aku harus bertanya dengan Bajang Putra. Dia pasti tahu di mana Tantra berada, karena dia bertarung bersama Tantra. Aku mendukungmu, Pangeran. Kalau kamu kesulitan mencari Bajang Putra, kamu bisa bertanya kepada Paman Biakta. Ya, kamu benar. Karena Paman Biakta dan Bajang Putra sudah berhubungan baik. Aku akan menemanimu pergi ke tempat di mana Paman Biakta berada. Ya, kamu benar. Karena Paman Biakta dan Bajang Putra sudah berhubungan baik. Aku akan menemanimu pergi ke tempat di mana Paman Biakta berada. Ya, untuk sementara waktu, kamu harus menjauh dari Bajang Putra. Biung benar sekali. Karena Bajang Putra sudah dicurigai semua orang. Semua orang tahu kalau Bajang Putra sangat dekat dengan Tantra dan Raja Kegelapan. Kamu harus bisa bersandiwara sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang curiga kalau kamu ada di dalam perebutan kekuasaan Manguntur. Benar sekali, Kanjeng Ibu. Paman Biakta! Pangeran. Pangeran, Laras.
kedatangan kalian bisa menghibur kami yang sedang sedih karena kepergian Kamandanu. Ya, aku juga kehilangan paman Kamandanu. Tapi aku yakin bisa menemukannya. Bibi Sekarwangi, Paman Biakta, bantu kami mencari paman Kamandanu ya. Tanpa diminta pun, kami pasti akan mencari Kamandanu sampai ketemu. Dan aku bersumpah akan membunuh Tantra dengan tanganku sendiri. Paman Biakta, selain Tantra, Bajang Putra juga ikut menyerang paman Kamandanu kan? Benar sekali, Arya Putra. Paman Biakta kan sudah berhubungan baik dengan Bajang Putra. Apa paman tahu kalau Bajang Putra ingin menyerang paman Biakta? Itulah yang sedang kami bicarakan, Pangeran. Kami benar-benar tidak menyangka kalau Bajang Putra punya niat jahat. Benar sekali. Setelah tahu perbuatan Bajang Putra, aku tidak sudi lagi berteman dengannya. Kalau paman Biakta tidak mau berteman lagi dengan Bajang Putra, bisa-bisa Bajang Putra tidak mau main lagi ke sini. Benar, paman. Kita pura-pura baik saja di hadapan dia. Kalau dia sudah datang, kita tangkap dia. Lalu kita tanya dia di mana keberadaan Tantra. Kamu benar sekali. Aku akan pura-pura baik terhadap Bajang Putra. Dan setelah itu, kita akan menangkapnya. Kamu memang benar-benar anak yang pintar, Pangeran. Aku tidak mungkin menangkap Bajang Putra. Kasihan sekali kamu, Arya Putra. Dasar anak kecil. Laras, aku merasa kalau Paman Biakta menyembunyikan sesuatu dari kita. Apa kamu merasa begitu? Iya, Pangeran. Aku juga merasakan seperti itu. Benar kalau begitu. Aku jadi curiga. Kita harus awasi dia, Pangeran. Mandakini, bilang kepada Bajang Putra, untuk sementara ini dia tidak boleh datang ke istana kita. Memangnya kenapa, Biakta? Karena semua orang telah mencurigai dia. Orang semua tahu kalau dia dekat dengan Tantra. Kalau dia masih terus kesini, kita akan dicurigai oleh semua orang. Iya, iya. Baiklah, kalau begitu nanti aku akan menyampaikan pesan dari kamu. Terima kasih, Mandakini. Sama-sama. Kalau begitu aku mohon pamit dulu. Saja. Kenapa kamu masuk seperti seorang maling? Karena aku ingin memastikan kalau keadaan di sini aman. Aku tidak ingin Biakta atau yang lainnya memergoki kalau kita adalah di sini. Bajang Putra, untuk sementara ini kamu tidak perlu datang ke istana. Memangnya kenapa? Kamu masih bertanya kenapa? Tentu saja aku tidak ingin Biakta curiga kepada kita. Mereka pasti hanya ingin mempermainkanku. Kamu tidak usah memikirkan semua itu. Biar aku yang mengurusnya. Baik. Tapi aku sudah lama tidak merasakan makanan yang enak-enak. Jadi tolong buatkan aku makanan kesukaanku. Baiklah, nanti akan aku buatkan. Kamu tunggu saja di sini, nanti aku antar.
Bocah tengik, siapa yang mengizinkan lu masuk ke dalam guaku? Aku ingin menangkapmu. Menangkap? Memangnya kamu bisa? Yeah. Lihat! Kalian mengikat dia. Dia itu punya hubungan erat dengan Tantra, ya. Jadi selama dia tidak memberitahu di mana keberadaan Tantra, aku tidak akan melepaskannya. Ada apa? Bupu, aku sudah menangkap Bajang Putra. Dia sudah ada di rumah Eyang. Lalu, apa yang kamu lakukan padanya? Aku akan memaksa dia untuk memberitahukan di mana keberadaan Tantra. Dia tidak mau memberitahukan keberadaan Tantra. Aku tidak akan melepaskannya. Ampun Kanjeng. Ada berita penting yang ingin hamba sampaikan. Katakanlah prajurit. Bajang Putra tertangkap. Sekarang dia ada di rumah Empu Anggareksa. Apa? Kenapa dia ada di sana? Pangeran Arya Putra yang menangkapnya, Kanjeng. Menurutku, lebih baik kita penjarakan Bajang Putra di penjara istana saja, Pak. Aku setuju.
Tapi kita harus menunggu sampai Arya Putra datang, karena dia yang harus memutuskan. Kalau begitu, bolehkah aku melihat keadaan Bajang Putra? Tentu, Isya. Mari. Biung, untung Biung datang kemari. Cepat lepaskan aku, Biung. Diam kamu. Aku tidak akan pernah melepaskan penjahat sepertimu. Lalu untuk apa kamu kemari? Kamu hanya ingin melihatku menderita. Sekarang kamu puaskan. Aku datang ke sini ingin menjadikanmu tahanan di Istana Manguntung. Terserah apapun yang ingin kamu lakukan. Karena sekarang di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Akhir. Ada apa ini? Kebetulan kamu datang, Arya Putra. Ada apa, Bibi? Bibi ingin mengajak Bajang Putra ke istana. Untuk apa? Biarkan bedebah itu di sini. Kita paksa dia. Kita siksa dia sampai dia mau mengakui keberadaan Tantra sebenarnya di mana. Tidak, Ger. Ini adalah masalah istana, bukan masalah kita. Dan Bajang Putra adalah bagian dari istana. Jadi, biarlah istana yang memutuskan ini, Ger. Tapi, Bopo. Rati, sebentar lagi kita akan tahu di mana keberadaan Tantra. Dari mana kamu tahu? Karena kita sudah berhasil menangkap satu penjahat. Lagi, Rati. Dia hanyalah orang yang jahat. Dan bagaimanapun, kita harus mencari cara agar dia mau membuka mulut dan memberitahu di mana Tantra berada. Kita harus segera menghentikan kejahatan Tantra. Lalu siapa yang menangkap Bajang Putra? Kanjeng Putri! Arya Putra, kamu hebat sekali, nak. Aku bangga padamu. Terima kasih. Kamu hebat sekali, nak. Aku bangga padamu. Terima kasih. Adalah Paman Rakini. Gawat, Biakta. Bajang Putra menghilang. Bajang Putra menghilang? Bagaimana bisa? Dia sekarang berada di tahanan Manguntur. Bajang Putra ditahan? Kurang ajar. Siapa yang telah berani menahan Bajang Putra? Arya Putra. Arya Putra? Lagi-lagi bocah itu? Aku tidak akan tinggal diam. Kita semua harus membunuh Arya Putra! Kalau Bibi Mandakini bekerja sama dengan Paman Biakta dan juga Tantra. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pangeran? Romeo, aku minta tolong padamu. Tolong awasi mereka. Siap, Pangeran. Romeo datang, masalah hilang. Bagus.
Tapi pangeran, kenapa harus Romeo? Kalau Romeo tertangkap bagaimana? Kenapa tidak Bibi Bidadari saja? Benar juga ya. Pangeran, ada apa kegerangan sehingga membawa pangeran untuk menemuiku? Apa pangeran ingin bicara mengenai tantra? Benar, Bibi. Bibi, aku curiga kalau Bibi Mandakini dan Paman Biakta bekerja sama dengan tantra. Sia, bagaimana bisa bocah ini curiga? Aku mohon Bibi mengawasi gerak-gerik mereka. Baik, pangeran. Pasti Bibi akan membantumu dengan mengawasi mereka. Semoga ada petunjuk di mana tantra. Pangeran, Bibi mohon pangeran jangan bicarakan pada siapapun mengenai hal ini. Karena Bibi juga tidak menginginkan Biakta maupun Mandagini mencurigai Bibi kalau Bibi sedang mengawasi mereka. Baik, Bibi, aku janji. Kalau begitu aku pamit dulu, Bibi. Baik, Bang. Senang karena Bibi Bidadari mau membantu kita. Pasti sebentar lagi keadaan akan menjadi aman. Aku harus mencari cara. Ya, aku akan mencari cara untuk menyingkirkan dia. Kurang ajar, bocah itu sungguh licik. Aku harus membunuhnya. Kamu terlihat sangat cemas sekali. Aku sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan bocah licik itu, Kanjeng Ibu. Iya. Dia sangat berbahaya. Bahkan dia sudah mengetahui satu hal tentang kita. Oh. Jadi dia sudah mencurigaiku, Ibu. Aku tidak akan kaget lagi. Kamu sudah mengetahui masalah ini? Tidak, Kanjeng Ibu. Aku tahu. Anak itu cukup cerdas. Dia pasti menghubung-hubungkan semuanya dengan kejadian itu. Kamu benar sekali. Dan aku tahu Arya Putra sangat mempercayai Kanjeng Ibu karena dia menganggap Kanjeng Ibu itu adalah bidadarinya. Iya, aku tahu. Kita harus mencari cara untuk mematikan atau membunuh Arya Putra. Lagi pula, burung sialan itu selalu bersama mereka. Ini sangat membahayakan kita kalau Arya Putra tidak kita singkirkan. Aku tahu caranya, Kanya.